Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sudarsono. Saya guru mapan PJOK dari SMA Negeri 1 Bantian Besar. Adapun tujuannya yang pertama adalah refleksi senam Jumat, yang kedua pengembangan diri saya pribadi selaku guru mapan PJOK, yang ketiga adalah meminimalisir siswa-siswa yang tidak suka dengan senam dengan adanya senam kreasi, bisa membuat siswa-siswa menjadi lebih semangat untuk bersenam. Karena dari itu saya berinisiatif yang pertama bertanya langsung ke siswa tentang senam hari Jumat, kemudian barulah membuat video. Ada dua versi, yang pertama versi dengan penugasan kepada siswa sesuai dengan kelas masing-masing dan berkelompok. Yang kedua, kita mencoba melakukan senam di salah satu kelas yang memang notabene-nya gemar senam. Salam olahraga. Senam Jumat menurut kamu seperti apa? Senam Jumat yang biasa kita pakai? Menurut saya menarik juga, seru. Ya, cuman beberapa gerakan mungkin sudah sering dilakukan, jadi rasanya membosankan. Maunya seperti apa? Maunya lebih beragam, lebih banyak gerakan-gerakan baru atau senam-senam baru. Yo, senam Jumat menurut kamu yo seperti apa yo? Yang bagus ya. Senam Jumat ya. Bagus Pak, keren. Bervariasi. Mantap, keren. Senang tuh. Saya okay. Semangat senam Jumat Pak, walaupun tidak pernah ikut senam Jumat, kan kesini terus. Oh iya. Alhamdulillah lancar, sangat bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Oke, mau tanya dulu nih. Ada apa Pak? Senam hari Jumat menurut kalian seperti apa? Senam hari Jumat itu menurut saya tuh setiap pagi itu selalu gitu-gitu aja. Soalnya ya, Pak, monoton gerakannya. Monoton, gitu-gitu aja. Kami tuh bosan dengan kalau olahraga yang monoton. Kami butuh kegiatan-kegiatan yang lebih menyegarkan kami, lebih happy gitu Pak. Berarti harus bikin apa? Jadi no, inovasi lah Pak, gerakan-gerakan baru, musik-musik baru. Sebentar, Bapak mau tanya. Senam Jumat menurut kamu yang sekarang ini kayak mana? Seru, karena saya hafal. Yang, oh hafal, kalau kamu? Hafal Pak. Hafal. Seru juga. Saya senang lah, kan saya hafal. Kalian, senam Jumat seperti apa? Menurut saya senam Jumat itu tidak terlalu seru. Habis itu lagunya nggak semangat Pak. Oke. Okay. Ya, karena lagunya nggak semangat itu Pak, jadi banyak murid yang kayak lemes gitu karena lagunya itu aja, jadi gerakannya cuma itu aja Pak. Nel, menurut kamu senam yang hari Jumat itu seperti apa? Ya kurang semangat atau Pak? Kurang semangat. Ya. Oke. Okay. Musiknya kurang semangat. Terus? Harus musik yang lebih jar gitu lah. Oke. Okay. Namanya siapa? Eli. Ya siapa? Menurut kalian senam yang hari Jumat itu seperti apa? Senam yang kita lakukan? Menurut saya bagus sih, cuman lagunya sedikit apa ya, jadul. Tapi itu lagunya juga nggak apa ya, populer. Oke. Okay, Rita, senam hari Jumat menurut kamu seperti apa? Senamnya itu kurang asik, musiknya itu nggak kayak apa ya, nggak membawa kita tuh senang gitu, kita itu kayak apa mager, malas, gara-gara musiknya itu kurang heboh, kurang gerakannya itu kurang gitu. Kita mencoba melakukan senam di salah satu kelas yang memang notabene-nya gemar senam. Gerak. Tentang senam kita hari Jumat, katanya senamnya kurang beginilah. Mulai dari kelas kalian, kita ingin menciptakan senam yang buat dipakai nanti hari Jumat, mulai dari awal sampai akhir. Okay. Sudah siap ya? Siap. Ya, gerakannya pasti kalian kemarin sudah dilatih jadi bagus. Langsung saja.
bisa pakai gerakan punyanya si
Pokoknya nanti diharapkan minggu depan sudah dipakai. Jadi nanti diatur kelompoknya, ada yang pendinginan, pemanasan, kemudian inti. Kemudian ada yang pendinginan. Ada beberapa gerakan nanti yang misalnya dianggap bagus digabung. Kayak contoh kayak kelompok Maya, kelompok Fibril sama kelompok Rahel. Nah, itu ada salah satu gerakan yang bagus nanti dijadikan satu, baru kita distribusikan ke teman-teman untuk dilaksanakan senam pada hari Jumat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Versi dengan penugasan kepada siswa sesuai dengan kelas masing-masing dan per kelompok. Tesnya. Tambah remeh.
Oh,
Thank you.